Jadi hari ini aku pengen konten seharian makan makanan yang gak disukain sama pasangan ya guys ya. Kasih yang gak enak Mel. Parah sih, kasih yang enak Mel. Kita kan aku tahu kamu pagi ini makan kepala ayam. Mel, tapi kepala ayamnya diapain Mel? Kamu kalau mentah mau gak? Kita testing ya. Loh, digoreng kan enak. Wah, makan ujungnya gak enak banget. Bentar ya, aku makan tengahnya ya. Oke guys, jadi hari ini aku pengen konten seharian makan makanan yang gak disukain sama pasangan ya guys ya. Kemarin kan si Desma sama Amel itu kan udah buat tuh guys makanan yang gak disukain aku sama Eja. Nah sekarang kita gantian ya guys ya. Tapi ini kan Ejanya lagi siap-siap, tadi lagi mandi kayaknya dia, udah selesai sih. Ini aja aku baru mandi ya guys ya ini. Wah masih ngantuk sih ini. Waduh guys, ini kan pagi, kira-kira aku dikasih makanan apa ya guys ya sama Desma. Semoga aja yang enak-enak sih, karena kan wah ini aja nih. Waalaikumsalam. Ini aja duduk dulu. Kamu tahu ya nggak konten hari ini apa? Udah aku nggak tahu ya, aku lupa. Aku kasih tahu aja ya. Jadi ini kita mau konten seharian makan makanan yang disukain pacar. Hah? Kan kemarin cewek-cewek kan udah yo. Iya. Ini kita sekarang kan ya. Semoga aja Mel yang nggak suka itu yang enak lah ya. Semoga aja Desma juga yang aku suka lah ya. Walaupun nggak suka dikit-dikit gitu. Harus dimakan ini aja. Jangan-jangan Mel nanti dendam tuh. Kemarin soalnya yo, aku ngasih dia telur pitan. Kan bener kan? Aku kan nggak suka telur pitan kan. Telur pitan itu yang kayak telur busuk itu kan? Iya. Tapi itu. Jangan-jangan busuk. Nanti dia balas dendam yo. Apa? Dikasih makan ini guys. Dikasih makan puding lah. Lele, buset. Semoga aja ini yang enak lah ya guys ya. Ini kan makanan pagi gitu, itu harus sarapan yang bergizi, bernutrisi, biar sehat kan pagi-pagi ya guys ya. Biar sehat dan perut kuat. Iya. Yaudah kalau gitu ini kita mau langsung aja telepon. Aku dulu ya. Oh iya, aku dulu. Si Eja pengen telepon Amel dulu ya guys ya. Kita lihat guys, Eja pagi-pagi sebelum sarapan mentahan bubur tuh. Halo Mel, assalamualaikum. Salam. Kamu baru bangun ya Mel? Iya, aku baru bangun. Mel, ini kan aku lagi konten Mel sama Rio. Kenapa? Aku tuh konten seharian makan makanan yang tidak disukai pacar. Nah Mel, ini kan makan pagi Mel. Ini kan sama kayak konten kamu waktu itu Mel. Ini kan makan pagi. Iya. Kamu mau ngasih apa Mel? Iya, makan apa ya? Kasih yang gak enak Mel. Parah sih, kasih yang enak Mel. Kita kan aku tahu kamu pagi ini makan kepala ayam. Kepala ayam? Iya, kepala ayam enggak. Mel, tapi kepala ayamnya diapain Mel? Kamu kalau mentah mau enggak? Jadi kucing aku Mel. Jadi apa nih kepala ayamnya diapain? Kepala ayamnya diungkep aja, udah dibumbuin itu. Mel, aku enggak suka Mel. Enak tau udah diungkep. Tapi kayak bau amis gitu enggak sih Mel? Kan bumbu dibumbuin. Enggak kok, enak. Apa? Ya udah Mel. Apa Mel? Ya udah ya Mel, makasih Mel. Ya sama-sama. Mantap ya guys ya. Dapat kepala ayam aku diungkep dah. Makanan pagi kali ini si Eja ayam, kepala ayam ungkep guys ya. Mantap. Mantap banget ya guys ya. Waduh, itu sehat dan bernutrisi banget guys ya. Bang. Itu obat guys. Kita lanjut aku Desma. Halo, assalamualaikum. Iya. Lagi makan. Kamu lagi di mana Desma? Lagi di rumah, lagi keluar. Oke. Jadi kan hari ini aku itu lagi konten seharian makan makanan yang tidak disukai oleh pacar. Jadi ini kan udah pagi nih. Ya. Kamu mau ngasih aku sarapan apa? Kamu kan hari ini cantik, udah cantik. Oh ini lagi kan manis. Kasih makanan yang mentah Desma. Cantik banget pokoknya. Salmon. Apa ya makanannya ya? Yang enak nggak sih? Kayak konten aku sama Amel itu ya. Iya. Kasih yang mentah Desma. Oh, enak iya. Loh. Apa? Ini kan pagi ya kan. Kayaknya kalau lagi pagi itu aku yang tadi suka sama aku kan. Ya. Aku nggak suka sama tahu. Jangan itulah Desma. Tahu mentah. Tahu mentah. Iya. Ya sip, gak apa-apa Desma. Jangan itulah Desma, gantilah. Udah gak apa-apa yuk, gak apa-apa Desma ya. Makasih Desma, yaudah ya. Makasih. Si, assalamualaikum, nanti lanjut siang. Ayuh loh.
tapi masih mending tapi aku nggak suka aja tahu putih mentah rasanya kayak mana, banyak rasa nggak sih? Udah nggak apa-apa lah ya guys ya. Udah berarti ini kita langsung buat aja. Langsung siapin makanannya. Kalau gitu nanti kita lanjut aja pas udah jadi ya guys ya. Kalau gitu buat kalian stay tune. Oke guys ya, jadi ini makanan pagi kita ini udah jadi semua ya guys ya. Udah siapin, ini dia tahu mentah sama kepala ayam kukus ya. Apa sih? Ya, kukus. Udah yuk kita langsung makan yuk. Kita ambil tisu dulu. Ada enggak sih guys ini kayaknya enak deh. Kita coba ya. Yuk kita langsung coba ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, kepalanya awas. Ada rasa enak. Enggak tahu, coba kayak kamu. Enggak mau makanan kamu. Enggak ada rasa, guys. Serius, guys. Iya, aku juga enggak ada rasa. Rasanya itu kayak lembut-lembut, terus enggak ada rasa. Ini enggak sih? Ini aku kayak makan telur gitu loh, guys. Aku kayak makan gitu mentah gitu loh. Kayak mentah tahu kamu, ayam mentah ya? Iya. Yang baru dikasih bumbu tapi enggak ada rasanya ini nih. Baunya juga masih nyengat banget, tapi enak sih. Kayak itu kayak telur tapi enggak ada rasa gitu, guys. Coba ya, kita testing ya. Digoreng kan enak, masih crispy-crispy. Di sini aja minimal satu makan tuh. Ini aku kuat banget guys, makan hambar-hambar begini. Aku makan ujungnya nggak enak banget. Bentar ya, aku makan tengahnya ya. Nggak enak aku dah. Ih, harus habis aja. Enggak, ya, aku nggak bisa yuk. Minimal satu, ini aku mau ngabisin nih satu nih. Kamu masih enak yuk, kamu nggak ada bau yuk. Aku kayak gini yuk, bayangkan. Aku nggak enak banget ini, lihat ge. Kayaknya masih hidup guys. Kamu enak ya. Kamu udah diungkep mateng tuh, udah dikasih bumbu kuning tuh. Enak. Enggak, masalahnya ini yuk. Diungkep, mateng, dikasih bumbu, minus nggak ada rasa. Emang gitulah, ini aku udah mentah, nggak diapa-apain, nggak ada bumbu. Tapi kamu nggak ada bau, nggak ada baunya. Nggak ada bau, enak. Aduh, aku nggak suka banget ini. Cobalah, coba sekali lagi ya. Kita siapin tisu. Satu aja nggak sih? Aku juga satu mentang aja. Mentang masalahnya ini. Tuh, megang palanya itu harus pakai tisu gitu ya, biar gak ada amis-amisnya. Telan ya, harus telan, telan. Aku nggak mau. Harus lah, itu mah belum ada yang kau makan. Aku nggak mau. Ih, itulah. Aku udah. Soalnya ya guys ya, si Eja ini dikasihnya puding lele. Si Eja ini sama Amel. Iya, apalagi itu aku bayangin itu. Ini aja aku mau muntah. Terus makan puding lele, aku udah. Udah ya guys ya, ini aku udah nyerah. Udah gak cukup, aku makan aku juga, sekali aja. Aku udah nyerah, tadi aku makan satu palanya. Aduh, pokoknya ini gak enak banget. Tapi ya, jujur ya, punya aku kalau digoreng pasti enak. Iyalah. Aku juga enak dah kalau digoreng. Benar. Punya kita kalau digoreng enak ya. Yaudah ya guys ya. Amis. Jadi ini makanan pagi kita ini sangat bermanfaat, bergizi, bernutrisi, lezat, full mantap ya guys ya. Sehat. Wah, semoga aja nanti siang mereka nggak ngasih makanan yang aneh-aneh. Iya sih. Yaudah ya guys ya, kita lihat aja nanti siang. Buat kalian yang pengen tahu, kalian stay tune terus. Nah, kita lanjut pas siang aja ya guys ya. Kalau gitu buat kalian stay tune. A few moments later. Oke guys ya, jadi ini kita lanjut lagi siang. Ini tuh jam 12-an tadi itu kita udah sholat zuhur. Terus kita langsung lanjut. Kira-kira dikasih makanan apa ya? Soalnya ini mendung ja. Kalau mereka nyari makanan yang di luar itu takutnya kita kehujanan nanti di tengah jalan. Semoga aja nggak hujan ya guys. Ini karena udah gelap banget ini. Iya, ini kayaknya mau hujan gede deh. Udah kayak maghrib ini guys. Iya. Udah ya guys ya. Jadi ini kita langsung telepon aja. Ja, kamu telepon lah. Okay. Amel duluan. Ke telepon Amel duluan ya. Amel nih. Halo Mel, assalamualaikum. Salam, kenapa ja? Amel, kamu datang ke sini kapan Mel? Aku hanya 2 jam lagi. Oh, cepet datang ya Mel, aku kangen. Iya, bentar, aku mau siap-siap dulu 2 jam. Mel, ini kan ada siang Mel. Ini makan siangnya apa nih Mel? Bentar, aku pikir dulu. Ih Mel, kamu cantik banget Mel. Kamu imut ya kan? Oh, aku tahu, kamu makan somay siang-siang. Bener banget Mel, itu enak somay banget Mel. Somay pare. Pare ya guys ya, dalam kurung pare. Ya, ingat ya nih, dalam kurung pare. Pare Mel, itu pahit Mel. Itu apa yang dirasain Mel, itu pahit doang Mel. Kan aku tuh suka somay kan, tapi aku gak suka kalau misalnya somay pare. Itu pahit Mel. ACC Mel, ACC Mel. Okay. Minimal 5 ya Mel ya. Oh ya, terserah, yang penting dimakan aja. Oke, makasih ya Mel ya, makanannya itu enak banget. Sip, Mel, aku menghargai makanan kamu Mel. Iya, sama-sama Eja. Iya, ya udah Mel, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Udahlah kayak. Oke, saya ini kita lanjut ke Desma nih. Semoga aja yang enak lah, ayo lo. Semoga ajar yo. Dapat ayam utuh yang mentah. Halo Desma, assalamualaikum. Ini aku mau lanjut konten yang tadi kan pagi udah, terus ini siang. Kira-kira makanan apa nih yang kamu nggak suka? Halo, aku tuh kayak semacam gorengan. Cuman itu kayak aneh gitu loh rasanya, apa ya? Namanya sabar gitu, ntar mikir. Mikir. Apa? Oh ini sombro. Sombro. Udah gitu aja. Pokoknya harus makan. Oke. Udah itu ya. Oke. Assalamualaikum. Salam. Oke, berarti ini siang aku dikasih makan combro ya. Ya udahlah kalau gitu ini kita langsung aja beli, siapin sebelum ini hujan lagi sih. Takut hujan ini kita. Kalau gitu ini kita lanjut pas sudah makanannya siap. Kalian stay tune. Oke guys ya, jadi ini kita udah lanjut. Ini kita udah siang. Ini makanannya yang udah kita beli. Ini pare guys ya. Ini parenya lagi. Sungguh menggiurkan sekali bukan? Lu suka pare aja? Boh, aku itu apa sih yang enggak suka? Kita spill dalamnya ya guys ya. Spill. Aneh juga deh semua ini. Dia enggak suka, aku juga enggak suka. Ngide banget guys. Nah itu. Ini. Ini isinya? Iya. Apa ini isinya? Oncom. Ayo kita makan ya. Ini kan ada dalamnya nih. Kita makan dalamnya ya guys ya. Gak boleh lah, langsung itu. Ya, aku makan luarnya ya. Oke, kita makan ya yo. Gak boleh curang ya makannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pahit. Kok pahit banget ya yo parenya? Oh iya, biar manis ngeliat muka aku aja. Males. Ini parenya guys ya. Tolong aku. Ini boleh minum gak sih? Enggak. Nanti ya guys minumnya itu ya. Sumpah dari tadi aku makanannya aneh-aneh mulu. Dari tadi pagi. Makan nasi. Kamu gak dimakan ini. Itu gak dimakan ya kan? Ini itu gak dimakan soalnya dia makannya kecil-kecil. Makan semua ya. Tadi pagi aja kamu gak makan sama sekali. Makan ya. Gigit buang guys. Ini aku ketelan udah. Sumpah ini pahit banget loh. Parenya loh. Udah sakit perut lagi aku makan ini. Aduh bohong. Wah gimmick. Kalesan. Ini lambung aku langsung berdebar-debar. Duh, sakit lagi gara-gara makan pahit-pahit ini. Sibuknya aja aku gak suka guys. Udah gak skip lah ya guys ya. Yang penting aku udah mencoba. Udah nyobain ini aku enak bumbunya doang. Rasanya walaupun dikit. Berarti semoga ini, apa? Kita lanjut malam ya. Yaudahlah. Kayaknya makanan siang kita cukup kita selesaikan di sini aja. Kira-kira cewek ini malam ngasih apa nih? Semoga aja yang enak lah ya. Kalau seharian nggak enak, lambungku ini nggak enak ini. Ya kan? Yaudah ya guys ya, kalau gitu kita lihat nanti malam ya guys ya. Buat kalian yang mau ngeliat kita makan disiksa. Tapi kita nggak tahu kan makanannya. Nggak tahu, semoga aja enak. Yaudah guys, kalau gitu nanti kita lanjut aja pas sudah malam ya guys ya. Kalau gitu buat kalian stay tune. A few inches later. Oke guys ya, jadi ini kita lanjut lagi pas udah malam. Nah, ini tuh malam ya. Kita mau lanjut lagi ya guys ya. Tapi ini kira-kira makan apa ya? Aku ini udah lemes banget dari tadi ya, makan enak. Aja makanannya enak ya kan ya. Soalnya ini malam ya kan. Kita tuh butuh yang enak-enak. Bayangin tadi kita belum makan makanan yang enak ya. Dari tadi pagi. Iya, ini siapa duluan yang nelpon? Semoga aja yang enak. Kamu lah yo. Oh ya, tadi juga mereka itu sebenarnya udah datang guys, cuman pergi lagi ya kan ya. Udah, berarti ini kita langsung telepon aja ya guys ya. Desma, kita telepon ya guys ya. Halo, assalamualaikum Desma. Jadi kan ini udah malam, ini aku pengen lanjut lagi nih. Kamu kan lagi di luar kan? Iya, aku sama Mel di luar. Jadi ini pengen makan apa nih jadi aku? Kamu kasih makan ini apa? Ini aku sampe sama Mel aja ya. Ya, yaudah. Ya, kalau aku sih nggak suka usus ayam. Oh, usus ayam, diapain tuh? Dibakar, digoreng, apa direbus? Usus yang ada dibakar-bakaran itu loh. Oke, okay. Usus bakar-bakaran itu. Sama, Desma. Kamu nggak suka, aku juga nggak suka. Enak itu, enak-enak. Enggak, yaudah Desma, nggak apa-apa. Aku harus berarti kecil. Ada Amel nggak, Desma? Ada kan? Ada, nih. Ada. Aku apa, ada. Mel? Makan malamnya, Mel? Makan malamnya terong aja deh. Terong. Terong yang digoreng itu jadinya kan kayak penyakit gimana gitu. Makasih ya guys ya. Yaudah ya Mel. Makasih Mel. Ini emang dendam ini gara-gara aku kasih telur pitan itu emang dendam dia. Ya berarti ini kita tiga-tiganya kita gak enak semua ya guys ya. Tapi jujur ya aku, kamu masih enak. Kamu dari tadi enak loh ya. Kan
yang makan. Iya sih. Sudahlah, berarti ini kita mau langsung aja beli ya guys ya, usus dan terong. Terong aku goreng tepung apa ya. Aduh guys, ini makan usus. Ini gimana sih rasanya? Pahit lagi. Kayaknya pahit terong itu ya. Tahu, aku nggak suka usus, pasti nggak kemakan sih. Udah deh guys ya, kalau gitu ini kita mau langsung aja beli ya guys ya makanannya. Kalau gitu kita lanjut pas sudah siap semua. Kalau gitu buat kalian stay tune aja. Ayo. Oke guys ya. Jadi ini udah kita siapin makanannya ya. Ini dia usus. Kamu tuh masih enak yo, ini aku yo. Ini mungkin juga bagi kalian ini enak ya guys ya, karena iya, orang Indonesia itu hampir banyak banget yang suka usus. Nah guys ya, tahu nggak, terong itu anggap aja kayak pisang, soalnya tuh guys dalamnya itu kayak pisang gitu guys ya, lembek. Minusnya dia nggak tahu rasanya apa. Oke, kita makan ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita makan ya. Ih, amis punya. Ini garing gak enak ini yo, pahit ini yo. Sini guys, tisu itu Jak. Kayaknya itu tuh oh, barang berharga deh Jak. Sini, tarik ke sini Jak. Ih, suara kamu Jak. Tapi ini aku ngapain butuh tisu? Ini kan cuma ngelap tangan ya guys ya. Enak tau itu yo, ya kan yo. Boleh nggak? Buh, dapat satu. Iya, kok malah nggak enak ya makannya yo. Apa rasanya yo? Rasanya asin, manis. Menurut kamu? Garing. Garing. Nggak enak ya punya aku yo. Wah. Apa ini yo yo? Lihat yo. Kamu mau nyobain gak yo? Sekali yo. Nih, enggak. Coba kamu makan habisin. Enggak mau. Tapi ini punya aku sih yo, yang paling gak enak yo. Sumpah ini rasanya enggak tahu aku rasa apa. Coba kamu, aku belum lihat kamu makan. Coba makan. Tadi itu yang aku makan dulu makan. Nih, aku makan ya. Pahit juga rasanya yo. Dah, mulut aku kayak orang sakit nanti pahit yo. Kamu Gio, ini aku udah setengah tuh ya, setengah. Setengah dibuang ya? Iya. Kamu dibuang nggak apa-apa. Yang penting cobain. Kamu itu masih bisa ditelen yo. Udah ditelen ya. Aku ini yang nggak bisa ditelen. Gak enak sih aku ini makan minyak sama pahit. Kamu mau nggak nyobain sekali punya aku? Tukeran. Barter. Kita ini ya guys ya, dari tadi itu kita berhasil iya, makan makanan yang tidak disukai pacar kita ya guys ya. Dari pagi itu kita itu dikasih makanan yang nggak enak. Apa iya, itu? Kamu. Aku pertamanya tahu mentah ya guys ya, nggak dikasih apa-apa tuh. Aku kepala ayam kepala ungkep. Ayam. Ih, itu nggak enak, nggak ada rasanya. Enak, tapi itu habis. Aku kasih rate 7,5 karena apa? Karena itu masih lumayan lah ya, gak kan rasa, cuma gak ada rasa. Kalau yang siang itu yang aku dikasih pelupa ini ya, pencom ya namanya. Combro. Itu gak enak. Aku kasih rating iya, berapa tadi? 3 lah ya. Tiga. Kalau aku tadi itu siang itu pare, somai pare ya, yang pahit. Bayangin aku makan parenya dikit aja udah pahit banget ya. Ratingnya 1,5 per 100. Gak apa-apa. Terakhir. Usus ratingnya 1 per 1000. Aku makanan terakhirnya pisang, cuman dia beda pisang. Terong ya, tapi mirip pisang ya ini yo. Iya sih. Tapi nah, ini ratingnya itu 1,5 per 100. Oke, enggak apa-apa guys ya. Setidaknya ada nilai. Tadi aku ini rating berapa tadi aku? 3 ya? Enggak tahu aku. 3 per 1000 lah. Iya. Jadi kita nambah. Udah ya guys ya. Jadi hari ini kita makan makanan yang tidak disukai pacar itu. Enak. Enak ya guys. Bikin nyiksa dikit lah ya. Mm-mm. Next kita konten apa lagi ya guys ya, kalian komen aja di bawah. Ini mungkin next kita konten apa ya Jak ya? Next kita konten lah. Minuman lah ya, minuman lah ya. Yang disukain gitu. Yaudah pokoknya kalian komen aja di bawah. Kalau gitu video kita hari ini segini aja dulu. Buat kalian jangan lupa like, comment, subscribe ya guys. Tembusin video ini 20,000 like. Dan tembusin channel ini menuju 5 juta subscriber di tahun ini. Bisa lah. Yaudah kalau gitu see you next time. Bye bye.